Dokter Apus Indonesia kembali bersama Popisan, YouTuber paling keren se-Nusantara, ditemani oleh Putra penjelajah Nusantara. Kali ini masih ada di tempatnya Cici Natalia, kennelnya apa namanya? Kim Delixian Kennel. Kim Delixian Kennel, ya. Mau ngobrol tentang, biasanya kan kita ngebahas anjing yang udah mature, udah dewasa, ya. Kali ini yang lagi shedding. Lebih ke belum tumbuh, belum tumbuh. Naikin dong biar kelihatan. Nah, kelihatan ya kan? Lion. Umur 6 bulan ya? Lion. Iya, 6,5. Lion. Oh, 7 bulan. Lion. Iya, sayang. Lima ayam. Nah ini kalau dilihat bentuknya ya, kok kayak mirip Akita, betul nggak? Nah sih, kenapa anjingnya jadi mirip Akita? Ini nggak kayak Alaska Malamut? Ini soalnya dia kan belum mature, ini slow mature. Soalnya biasanya slow mature. Kan, ya biasanya kan Alaska Malamut yang short hair itu umur 5-6 bulan tuh udah keluar bulunya kayak begini. Kayak itu tuh. Iya. Itu udah tumbuh itu. Iya, udah mulai keluar kan. Heeh. Nah, kalau yang ini belum, ini saya jawab. Ya, slow mature. Kata orang sih bagus begini ya. Oh, lebih ya, bagus begini malah. Iya, nanti dia jadi gedenya lebih bagus warnanya. Oh, dari sisi warna. Tapi kalau bulu memang gua pikir ini bulu tadi dicukur. Enggak. Enggak ya? Oh, ini unik sih. Biasanya anjing kalau kita lihat di tempat lain kan umur segini udah. Umur segini udah keluar. Kayak begini. Ya, udah begini deh. Ya. Udah keluar ininya. Cuma yang ini belum. Ya, ada beberapa ekor yang belum ini? Yang ada belum ada tiga. Ada tiga ya, yang kayak begini ya. Tapi kayak gini normal, Gus? Normal. Normal. Begini normal. Ini kan udah mulai tumbuh hitam nih. Ini? Nah, ini ya. Udah mulai tumbuh hitam. Nah, nanti ini juga udah mulai hitam ya. Udah mulai agak berubah. Ya kan? Cuman ini telat aja. Nanti ini bulunya makin panjang gitu? Makin panjang. Kurang lebih ya seperti yang udah normal. Nanti ditunjukin yang ada show yang saudaranya dia. Saudara dia umur sama. Satu lahir satu nes. Nah kalau kayak gini bisa ikut sih nggak bulu lagi kondisi begini? Ini kemarin udah ikut di Surabaya. Kondisi ikut. Begini? Kondisi seperti ini. Oh juri juga nggak masalah ya kalau lagi masalah. Bulu begini? Juri nggak masalah. Cuman juri kan lebih mungkin lebih suka yang emang udah. Udah jadi. Kalau gua sih lebih demen alaskan kayak begini aja terus. Ya yeah, bulunya menurut gua lebih bagus gitu loh. Ini kayak all white. Good. Ini bilangnya warna apa ini? Mana sih waktu kecilnya masih silver, sekarang. Silver. Sekarang kayak mau sable. Mau sable tapi wah masih belum jelas ya warnanya. Karena jarang juga sih. Kepalanya ini gede banget. Kepalanya gede segini masuknya. Ini termasuk kepalanya gede. Umur 6 bulan. Ya. 6 bulan anak. Potongnya pesek. Segini masuk pesek, Ci. Gimana gue? Enggak ketolong. Enggak ketolong. Tapi kalau anjing makin pesek makin laku. Ya. Nah, ini kan ada saudaranya yang benar-benar udah kebentuk, udah bulunya udah bagus, ya kan? Terus udah jadi kemarin beberapa kali show dapat best baby ini show. Mana? Surabaya. Mana ada? Di ini. Adit keluarin Victoria, Adit. Coba kita lihat yang anjing yang anakan yang dibilang bisa best baby in show tuh kayak gimana. Ya. Victoria ya. Oke, kartu dapat. Dapatkan produk PureLook secara lengkap di Pet Station BSD City. Ekspresinya dong, mainnya dong. Lain. Turun ya. Nah itu saudaranya dia. Mau tanya harganya? Nanti mau ditanya harga.
Nggak dijual. Ini nggak dijual? Nggak. Nah, punya aja nggak boleh jual sih. Punya aja. Oh, dijual? Ini udah semua yang kipan saya semua. Oh, udah. Iya. Nah, ini yang best baby. Ini best baby. Kok cuci pelit amat sih, punya aja nggak dijual sih. Nggak butuh duit, Ci. Jadi buat apa? Ayamnya jelek. Buat seneng doang. Oh. Ini ganggu nggak? Nggak ya? Nggak, nggak apa-apa. Nah, ini semuanya baik-baik. Ini yang oke-oke semua. Ini di Surabaya, dapat Best Baby in Show, ya kan? Dua kali. Kedua sama ketiga. Di Surabaya. Dan ini cewek. Female. Betina. Betina. Nah, ini betina. Nah, kalau ini 6 bulan juga? Sama, satu lahiran. Satu lahiran, ya. Gue lebih seneng lihat ini. Ya, lucu gitu loh bulunya. 1M. Berapa? 1M. Ember. Ember. Pokoknya nggak dijual harga 1M. Cih, itu masa itu nggak dijual, berapa duit kalau gitu harganya? Enggak, itu emang aku mau keep punya sih sama. Mau. Ini 1M dijual. Nah, 1M. Kalau yang nggak dijual harganya 1M. Ini Best Baby in Show. Ya, Best Baby in Show di kemarin di mana, Bu? Surabaya. Sama IWS. Sama di IWS dapat. IWS dapat 2 kali. Make-nya di itu ya. Rasain. Ini untuk ukuran cewek lumayan bagus. Ini cewek loh, kalau tadi cowok loh. Ini cewek loh. Oh, kelihatan apa mukanya feminim. Ini namanya siapa? Victoria. Oke, Renola. Panggilannya boleh Nola. Panggilan Nola bagus. Cakep ini. Good. Good. Yang dilihat apa sih kalau ngomong best in show ya? Mic-nya mana? Itu mic-nya. Ya dari ini mukanya, giginya, terus scissor. Ini gini scissor kan? Iya. Bukan level ya? Bukan level. Ini gigi udah ganti semua nih? Udah ganti semua. Udah itu semua ya? Aduh, bingusin loh, syukur. Terus mukanya juga cakep, ya. Mungkin lebih attention di telinga kali ya? Iya, ada ekspresinya dapet ya? Ekspresi, ya. Lebih mirip anjing gitu bang? Ya, kurang lebih begitu. Jangan mirip kucing ya. Ini Malamut ada keturunan beruang gak sih, Om? Malamut itu gak keturunan beruang, tapi keturunan serigala. Nah, lagi. Kalau Akita, Om? Akita keturunan ber... Keturunan bapaknya sama ibunya. Enggak, dia keturunan dari yang beruang. Beruang. Iya, ntar gua disindir lagi ya. Dibilang gua kasih informasi salah gitu. Iya. Terus ini top line-nya harus lurus. Line. Tuh Put, kasih top line nih Put. Top line di mana, Ci? Nih, atas punggung. Garis punggung. Punggung. Gak bongkok. Gak bongkok kayak lu. Nah, terus perut gak buncir. Gak kayak Putra sama Kobo gitu. Terus nih, ekornya harus melewatin siku. Ekor mesti lewatin siku? Iya. Siku belakang. Siku belakang. Oh, gak lewat dah fong. Oh. Tekukannya juga harus dilihat. Terus ya, terus nih. Terus ngelingker, terus sama ini. Nanti movement-nya dia balance, harus balance. Mau lihat movement-nya? Mau dong. Lidit, tali mana tadi? Ya. Nah, kenapa ya bisa bulunya bisa bagi yang satu padahal satu ya, perut ya? Satu perut. Pertumbuhan bulunya bisa beda-beda ya? Itu kebesaran Tuhan. Wah, jawaban yang sangat luar biasa. Ya, kebesaran Tuhan. Kalau itu kita sudahi ya, saja vlog kali ini ya. Karena kebesaran Tuhan ya. Jawaban yang sangat luar biasa kebesaran Tuhan. Iya, benar ya. Enggak bisa ngomong apa itu enggak bisa ngomong lo ya. Lu orang lu lain kali nanti gua tanya kebesaran Tuhan deh gitu aja. Dit, minta talinya. Tapi ini gua harus tanya siapa bulunya bisa berubah. Iya, antik ya bisa begitu ya. Ini ada lagi saudaranya dia cowok, ya kan cowok yang show juga. Ah ini kan betina, coba lihat jantannya. Movementnya jadi, nggak usah. Jadi dong, ya kan. Tali buat movementnya dia, tali. Tali. Gue seneng sekali lihat yang ini loh. Iya itu gede. Gede itu ya? Iya gede, makanya gede. Ini kesayangan gue, lagi tuh sama dia sudah jual lumayan. Yeah. Terus dia pernah ikut show juga, taruhannya dia bilang katanya nggak mungkin menang. Kalau menang dia jalan kaki. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Kita menang kok. Jadi dia menang. Terus, iya. Tapi dia gak jalan kaki. Lu gak jalan kaki? Iya. Amin rais lu. Enaknya diapain? Iya makanya mesti mau jalan dong. Mau gua itu, biar semua orang tahu. Dia menang ya? Pokoknya ngomongnya sembarangan Gus, ya kan? Nyatanya, bisa lompat, ternyata. Iya, enggak lompat. Udah.
ini anaknya nih gimana? Kebanyakan malamuta. Terus ayo, ya. Nah, kan dulu buat Tibetan. Ambil satu badan ya, Put. Oke, kasih lihat yang itu jantannya. Ayo lariin dulu. Ini larinya lebih enak daripada yang betina. Iya. Ya. Lebih panjang deh. Iya. Yuk naikin. Ini best baby juga ini. Enggak, ini lebih dia kalah sama. Dia kalah sama yang cewek itu. Malah kalah sama dari betina. Iya. Padahal ini jalannya lebih bagus. Nah, mungkin juri lihat. Juri lebih suka ya. Belum ya. Bentar lagi ya. Belum waktunya katanya. Ini sedang show bareng sama dia terus. Iya. Jadi betina jantan show betina. Iya, banyak kan yang betinanya dapat. Betina terus yang dapat. Ya. Beberapa kali lah dapat. Kan jadi kerennya anakan gue tuh yang dapat anakan gue semua. Yang kerennya anakan lo yang dapat anakan lo semua. Iya, show-nya. Jadi kerennya di enggak ada lawannya. Nah, kemarin beberapa show itu kan yang turun ada beberapa ya. Anakan yang orang lain gitu. Oh. Iya. Jadi ikut 6 bulan ini 6 bulan ini kan musuhnya kan anjing lagi jelek-jelek ya kan? Ya, nungging biasanya. Ya. Nah, ini enggak nih. Ini enggak? Ini enggak. Jadi ini untuk 6 bulan ya kan? Ini anjing mature-nya bagus. Maksudnya belum sampai kelihatan yang jelek. Nah, kita tadi ada namanya Arthur, itu satu umuran sama dia juga. Dia agak nungging. Yang Arthur. Nah, yang Felicia malah dia top line-nya agak melengkung. Sininya agak melengkung. Tapi anakan wajar begitu. Wajar sampai 6-7 bulan wajar. Nanti akan berubah lagi. Nanti akan berubah ya Latisia. Nah, dengan cara ya paling makannya ya kok, maksudnya makan di atas, kepalanya harus di atas, kemudian belajarin di stackingin sekitar 5 sampai 10 menit lah untuk tiap hari. Mesti ada latihannya. Ya, tiap hari. Biasanya kalau dinaikin meja, ekor anakan anjing tuh ya, jarang naik ya. Nah, maksudnya suka harus dipancing. Oh, maksudnya di terus. Kalau dewasa, makanya kok Bobby kalau lihat kan suka orang dipegangin. Untuk mancing aja, ototnya biar kuat. Sini kan ada otot. Otot apa? Ekor. Nah, harus diginiin. Ini harus naik ke atas supaya kelihatan rapi. Ya. Kalau biasanya kan orang suka kasih makan di bawah. Kalau di bawah itu biasanya punggungnya jadi enggak rata loh. Ya, oh. Kan kebiasaan tuh. Jadi begini kan kalau makan di bawah. Yeah. Jadi saran ya untuk anjing show ya, atau ya mungkin anjing pet juga lah, kalau mau anatominya bagus ya kasih makannya di atas ring gitu loh. Ya biar dia lebih tegap aja dadanya atau kepalanya. Nah, sekian tips dari Agus dan Cici Natalia tentang anakan anjing ya. Kita juga udah lihat itu materinya yang best baby. Nanti kita akan lihat juga anjing-anjing lainnya dilepas ramai-ramai. Oke. Goodbye.